Minta keadilan? Beli Rizal Fadila. Sebuah karikatur menarik. Seorang anak memelas kepada orang dewasa yang berdiri di balik meja. Si anak berkata dan menuntut minta-minta keadilan. Dijawab dengan wajah membentak oleh orang dewasa tadi. Minta-minta beli. Mengenaskan ternyata soal keadilan yang harus dibeli. Artinya uang menentukan putusan adil atau tidak. Adalah video viral tentang seorang anggota polisi bernama Madih mengungkapkan dirinya melaporkan tentang penyerobotan tanah milik orang tuanya. Ia berharap laporan orang tuanya diproses. Ia mempertanyakan dan meminta keadilan atas penyerobotan tanah milik keluarganya. Laporan ke Polda Metro Jaya adalah upayanya. Dalam video tersebut, Madih menyampaikan dirinya diminta uang dan hadiah oleh penyidik. Ketika awak media bertanya berapa besaran, dijawab oleh anggota Provos Polsek Jatinegara ini, 100 juta dan tanah 1000 meter. Ia mengeluh atas perlakuan tersebut. Sebagai anggota polisi, ia diminta uang dan tanah oleh penyidik polisi sendiri. Bukan rahasia lagi bahwa proses hukum di negara ini berbayar, dalam arti perlu biaya. Meski formalnya dipastikan tidak berbayar atau sekedar biaya formal, mencari keadilan akan berhenti berjuang ketika ia kehabisan uang. Adanya istilah mafia hukum mengindikasikan keberadaan para pemain hitam di ruang hukum yang bisa mengatur vonis baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Pengacara, panitera dan hakim sebagai penegak hukum sering menjadi elemen dari ketidakadilan hukum, ditambah polisi dan jaksa untuk kasus pidana. Meski kita tidak boleh mengeneralisasi, tetapi sayangnya oknum itu banyak. Ketika seseorang memiliki masalah hukum, maka yang pertama dilakukan adalah berhitung terlebih dahulu. Guyonannya untuk memperjuangkan seekor kambing siap-siap hilang seekor sapi. Hukum yang mahal. Mahfud MD ketika membandingkan korupsi Orde Baru dengan Orde Kini menyatakan bahwa dibanding Orde Baru, kini jauh lebih gila korupsinya. Ia menyinggung juga hakim di pengadilan. Semestinya sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD bukan hanya bisa mengeluh, tetapi bertindak. Ia punya otoritas untuk memperbaiki. Jika tak mampu, ya harus mundur. Agama sudah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 88. Elemen pertama, jangan merebut harta dengan batil. Kedua, nanti timbul sengketa yang dibawa ke ruang pengadilan. Ketiga, hakim tidak adil sehingga putusan membuat dosa. Keempat, itu disadari sebagai rekayasa. Kini si anak memelas minta keadilan, tetapi orang dewasa yang berkuasa membentak dengan keras. Minta, minta, beli. Kasihan rakyat pencari keadilan yang berhadapan dengan proses yang mengharuskan ia membeli keadilan. Sayangnya, ia tidak mampu.